Pintasan gastrik. Apa tu? Bahaya ke pintasan gastrik ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni, anak akan ceritakan tentang pintasan gastrik. Apa benda sebenarnya pintasan gastrik ni? So, pintasan gastrik ni sebenarnya dia satu teknik ataupun cara yang para doktor ni gunakan untuk merawat penyakit obesiti. Kan? Macam kita tahu, obesiti ni sekarang makin meluas dan memerlukan rawatan secepatnya. So, jadi pintasan gastrik ni adalah salah satu caranya lah. Dan apa yang berlaku bila kita melalui pembedahan ni, kita punya perut ni akan jadi lebih kecil dan makanan kita makan tu akan mengelak dari sebahagian usus kecil kita. So, bila makanan tu mengelak daripada sebahagian usus kecil kita, jadi kita punya pengambilan makanan tu berkurang dan kita pun jadi cepat kenyang. Lagi satu, bila kita punya makanan tu tak banyak yang diserap, pengambilan kalori tu akan berkurang lah. So, bila kita punya kalori berkurang, berat badan pun akan bertambah baik ataupun menurunlah berat badan kita tu. So, apa kesannya kita ambil pembedahan ni? Dia, bila kita lakukan pembedahan ni, ada kesan jangka masa pendek dan yang panjang. Kesan jangka masa pendek dia ialah kita akan mengalami pendarahan garisan ruji, kita akan mengalami jangkitan kuman, kita akan ada kebocoran usus dan kita akan ada masalah pernafasan. So, jadi efek untuk masa yang panjang ialah kita akan celik-berik, kita akan muntah dan mual, lepas tu kita akan ada ulcer dan kita punya zat makanan tu akan jadi lebih kurang. Tapi ana tak nak antum risau pasal teknik pembedahan ni, sebab pakar telah mengatakan bahawa risiko untuk mendapat kesan-kesan daripada pembedahan ni ialah hanya sebanyak 0.03%. Nampak tak betapa sedikitnya peratus risiko tersebut? So, jadi jangan risau kalau antum nak mengambil pembedahan ni. So, jadi Ana kat sini nak ingatkan untuk kita semua, antum, Ana, untuk kita sama-sama jaga kesihatan kita, untuk mengambil pemakanan yang seimbang, bersenam, jangan lupa untuk bersenam. Tambah-tambah lagi kita PDPR ni ada banyak masa. Dan sebab kita tak nak kita punya badan ni memerlukan benda asing untuk menyihatkan diri sendiri, menyihatkan badan kita. So, jadi pesanan khidmat masyarakat kepada Ana untuk kita sama-sama jaga kesihatan kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.